أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. دانو تو betul. Ha, tadi. Lahum ma yasha'un 'inda rabbihim. Dzalika jazaa'u ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. يَا قَوْمِ
I'malu ala makanatikum inni 'amil. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzih wa yahillu 'alayhi 'adabun muqim. Sadaqal maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi sesudah selesai Allah subhanahu wa ta'ala mencerita hal-hal orang yang kufur dengan Allah dan orang yang buat dusta di atas Allah ta'ala, dengan bahawa dia bahasa Allah ta'ala tu ada isteri, dan dia bahasa pula Allah ta'ala ada anak betina, dan yang bahasa pula Allah ta'ala tu ada anak jatah. Dan dia bakit bohong pula apa di antara Quran yang Allah ta'ala menurun di atas Nabiina sallallahu alaihi wasallam. Setelah tu Allah subhanahu wa ta'ala sebut, nah bagi mereka itu ialah tidak lain tak bukan tempat sepatut dianya ialah tempat kediaman neraka jahannam. Setelah Tuhan cerita di antara orang yang kufur dengan Allah, dan Allah tak ikuti pula cerita hak orang yang berimi dengan Allah, seperti mana di antara kita yang sudah berimi, yang di antaranya dakwah naungi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh tu orang yang berimi dengan Allah dan percaya pula dengan apa yang sebut dalam Quran dan apa yang cerita dalam Quran, tidak ingkar tak kufur pun, maka Allah Ta'ala jawab, ulaika humul muttaqun. Orang semacam tu lah masuk dalam golongan orang yang takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang begitulah akhirat kelak, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Ah, tengok tu nah ayat kata dia, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Kita orang mengaji kitab, yang berkitab cuba tengoklah kitab. Kita tengok arti sepitah lalu, kata dia bagi mereka itu, mereka mana hai? Mereka yang apa dia? Yang percaya dengan Quran, lagi pula mereka yang melahiro daripada syirik dengan Allah dan kufur tu. Barang yang mereka itu, mereka tadi kehendak pada sisi Tuhan mereka itu, mereka tadi. Apa nak ayatnya? Nak ayatnya Allah Ta'ala memberi kebebasan dalam akhirat esok bagi yang orang takut akan Allah, ikut kehendak dia nak gapo, Tuhan tak akan sekat. Di atas dunia ni ya pun ya lah. Tuhan we peluai, Tuhan di antara buka pintu bebas, apa sahaja kita kehendak kita minta lah ke dia. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu pesan kepada ummah, izasta'anta ista'anta billah. Mu nak minta tolong gapo, minta ke Tuhan lah. Nah, maka kita minta ke Tuhan dengan kita berdoa dan kita mengayuh ha. Kemari hak Tuhan suruh kita minta ke dia. Nah, sudah minta ke dia,
di dalam hatu dia ada juga waktu hak cepat terima, waktu hak tak apa panggil lambat terima. Seperti kita tengok cara dunia ni lah, bila nak minta cara besar kan, nak minta gapo, kita tengok satu hari beranak dia, ha golek ke cepat juga kita hala minta ke dia. Dah itu ke? Ha, lagi pula kalau berkaitan dengan raja ke, hari cukup hari beranak dia. Ha, ataupun hari di antaranya si ibu dia mati, hak dia tak tolak dah. Redak legut di antara kifarat dah itu ke? Ia ada masa-masa begitu di antara juga Tuhan. Ia we puluhan minta lah nak gapo, minta ke Tuhan. Kamar dia bila minta terkadai Tuhan cepat terima, terkadai lama terima. Dengan sebab lama terima tu lah kita sebagai hamba berasa di antara jemung, berasa di antaranya puah. Sepakat tahu begitu. Sehingga-hingga berlaku semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi royak kata iza sta'anta ista'anta billah. Sebab tanyalah macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semitak bi berapa lama tak boleh pun. Ha, lalu tu Nabi jawab, ingat kamu minta tapi bukan masa kamu nak aku terima, hanya waqtallah waqtalladhi turid bal waqtalladhi urid. Tuhan kata bukan waktu munno ku terima, waktu kunno. Kalau tahwi ikut seperti mana kita nak, jadi Firaun selalu dah. Tengok tu Firaun nak mengatu tak izin ke dia, nak mengatu tak izin ke dia, sehingga dia mengaku dia Tuhan. Nah, adapun kita sebagai hamba yang Allah Taala kasih, kita nak lelah tak takwi. Apa tu nak we kita khabar kata oh suwi hidup ke dia bukan hidup kita. Wak bani betul-betul seperti mana anak kita. Kalau dia minta ke ayah, kita we nak we cuba kita break sekali. Sudah lalu dah. Mecok selalu dah. Ha, sabit je kena pandai main dengan anak. Jangan duk we sangat. Hala ratik, senyuh ratik. Main duk hala semacam. Tak senyuh langsung. Bila kita senyuh, dia metong lalu dah. Tak kata kan? Ha, cuba terhati tengok. Oh. Sepuluh duduk kat dalam kapung. Nah, misal kita kata kita ada ketua kapung. Orang minta kita wi, minta kita wi. Kita break sekali, ya terlupa dah kita wi dah. Sabit tu buat baik 100 kali, buat tak kena sekali, terkatuk habis benda hak baik. Dah kata je lah. Betul tak? Haa, dah kata. Sabit tu orang tua katanya, buat baik 10 kali tak sama dengan buat jahat sekali. Cuba balas ni ya. Seperti jiloh ni ikut yang minta ke dia wi 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 sekali tu tak wi. Allah berkarit. Ha, katalah. Hak wi lepas dia tak ingat dah. Ni niat terbalah. Itulah kita manusia ni. Dah itu ke? Ha, tu begitulah Allah tak sabit tu kita kena faham muamalat dengan Tuhan. Tuhan suruh minta ke dia. Tapi ia ada waktu dia. Tengok satu waktu antara bel dan komat. Celah-celah tu minta Tuhan cepat terima. Dan kedua pula di atas waktu ribut, duk riuh ribut mari minta nak minta gapo di situ. Ha nah, dan lagi pula waktu di antara lepas komat. Lepas komat antara nak kebel tu kita minta. Ha sabit itulah setengah-setengah orang tu yang minta ampun bagi diri dia, dua ibu bapa dan minta tetap imi. Mudah-mudahlah. Lagi pula tak antara tak tak tolak doa antara mengata amin. Bila ta'imi katanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ha tercerah tu. Tapi betul doa ustaz. Sabit saya lambat di Mekah ya lambat. Saya minta doa ustaz. Allahumma gfirli wali walidayi warhamhuma kama rabbayani saghira. Barulah amin. Kita selalu dah amin selalu. Ia ada saktah celah tu. Ha, sabit bila kita beri mi,
Bila ta'imi sudah baca waladhalin, anta nak kata amin kena saktah, wuti sementara di situ. Kami bila wuti sementara di situ, disuaralah celah-celah tu nak buat gapo ada datang pada hadis tu. Nabi tak minta doa yang paling sikat sekali. Pas gapo minta ampun kita ruai buapok hak tu hak besar sekali. Ha, sabit saya di tarikah saya semaya balas, saya balas tu. Adik-adik baru mari pasal kat tempat rumah amin dulu. Lepas tu perik dah lah. Ha, kita ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Hak tu tak ada lah celah tu. Ha, banyak kes lalu dah kita. Ha, ya kita tak hak tu panggil tak turut sunnah dia panggil. Pasal bila kat tabiat nak kat payah. Banyak kita tinggal hak perkara yang halus tapi ada guna besar. Dia terjemah surat. Tapi tak leh terpengar di rumah, pengar di bera rumah tak email leh. Keluar balas tu dia kata duk lama pula dah tak email aku tu tu. Hmm, sudah. Dia jadi balas tu kih kita buat halak bala. Ha? Ha, dia tak tahu. Padahal tak ada celah tu kedai besar tu. Saya tak tolak tak macam tu. Ah, sabit tu kita fahati cuba buka di dalam Facebook hak di Yamin Habib Umar. Bila rekomak Allahu Akbar Allahu Akbar sudah tu kan. Dia baca dulu selawat sudah je doa Allahumma apa ni? Allahumma rabb hadhihi da'wati sudah siap je pun. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li wa baca dulu. Minta apung sokmo, apun besar sekali. Bahasa kita khoh apai ni samkan tisut. Tapi kita terlupa kata minta orang lain, minta nak kaya, minta nak naik pekak, minta ampun tu besar sekali. Kadang tu hewi apai ke, tak ada apa dah kita. Nak pekak besar, nak kaya, nak alih nak lebih, tapi tak ada buku salah, tak masuk surga. Najib Mansur tak? Eh? Boleh tahu mana dia murid cerita dia. Berasa tak ada buku, buah hari cik esok, dia mahu ada buku masa buat tak bayar di antaranya. Kena kadi. Orang yit apa tu backup key tu baik dalam komlon ni. Ini bukan semula tu baik dah. Tu baik. Tu baik bergerak dia lama dah. Ha? Ha. 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 Learning, learning tak leh learning. Ha, dunia learn. Ha, learn. Bayi-bayi asing ni kena. Ha, you from Malaysia. Dunia learn. Tak ada apa nak kita tanya, tak ada apa. Buat siapa bayar hasil saya kau, apa tu bib dah ni? Ha, saya pernah. Saya pernah ke beli terosak di Lubang. Lepas tu saya ni ikat cara bayar, cara bayar bayar bulan lah. Lepas saya tak bayar satu bulan. Nak pergi ambil buat terosak buat lain, ya terlekat ni. Tak bayar tak boleh buat ni. Allah ni berapa tahun dah. Eh ingat mulai tu, ngapa Afriah lupa berat. Tak ada roh nak ayat balas tu hak dia ni ikat sungguh. Ha ni nak ayat tu nah. Hmm. Ha oleh tu tepat nak sukses kita orang tua semua nak minta gapo cari celah-celah peluang hak tu hai tak tolak dak. Hmm. Teka masa ribut riuh tu minta lah tu ampun minta lah wi selamat minta wi anak berjuruh balas tu. Minta situ. Ha tu nah. Ha tu katakanlah. Ha, oleh tu Tuhan kata nanti bagi orang semacam tu akhirat esok ikut nak gapo. Tuhan tak tolak dah akhirat esok ikut nak gapo. Dunia ni terkatuk je ke pintu. Ha, dunia tak widah. Tapi akhirat esok ikut. Ha, ya bani mana ya bani balah ni. Semasa kau saya pergi Yami, saya naik kapal Dubai. Emirate deh. Emirate ya kayu. Lepas tu Gistanzik di tempat dia tu, Allah tak ada lagi tempat saya nak kapal. Kapal besar. Lepas tu duduk situ kat dengan sehari. Makan ni dia go, ikut nak makan besar mana, besar mana. Tempat orang besar tak sekat atas. Jangan duduk giwis tu tempat agak WAP dok. Lebih kurang hak saya luas tak luas. Luas daripada sejik ni tempat makan ni. Ada berlaku. Ikut bebas nak makan berkali pun. Ayah aku bebas kan kita bayar dah.
Ini pebalah tu. Akhirat esok. Oh, Tuhan ni tak ada nak sekat produk dah. Kita nak gapo esok. Ah, sabit tu lah saya dah besar sokmu pelajar saya tak milih dah. Kata seboleh-boleh lah tu pakai kita semua masa duk pengajilan ni. Hak mana kita duk bergaduh, tak patut bergaduh, kita buai dulu. Mana seperti sengah tu pakai duk bergaduh dengan miking, dia terosak tengok, cuba kita berik-berik dulu. Kita nak terosak ketua tak boleh, tak ada apa. We kita ngaji aling pandai esok boleh ikut kita nak beli apa. Terkadang dia beli we. Supada salah satu simak Allah tak guru lah. Ya doa laisuk, ya doa oyak ke dia. Pasti ya boh di antara banci tanakan situ lah. Terosak dia tu ya dia lekat-lekat-lekat. Orang okay, tak tanya dia terana. Ya tak terosak lama dah. Ini ya tak apa-apa. Saya nak tolong beli we. Beli 14 ribu we. Asabik nak oyak katuk pakai tak sedap bergaduh lah ni. Lah ni kita kaca rebut ambil ilmu, ambil wi pandai dulu. Eh hak kita nak yang mari sendiri. Kereta pun tu kak yang mari sendiri. Tapi itulah kata alih tasawuf yang kata man'ul ata'un. Patah daripada beri, katuk itu beri, beri. Mula tak nampak. Kelimuh tu, makna tak beri jadi beri. Tuhan lagi beri, beri. Ha, kok mana? Lepas tu mula-mula babak tak nampak agak. Lepas tu babak kita sepanjang surah-surah. Ha, kena tak kita semati. Semasa saya duduk ngaji dengan badai. Tok Guru suruh ngajar ke kapung dengan mutu buruk je. Nye cocoh dia kata, eh beli kereta. Ha? Klik kau ayat kat orang tua. Orang tua babai fikir haluh. Dia tak beli kereta tak ada apa. Beli kereta ada apa. Takut nak. Supaya beli lembu lah. Beli lembu boleh. Nak beli jirat tak boleh agak. Lagu mana dia kata. Kereta bila dia punuh tayar. Mutu tak apa. Tak pun 140 kot kereta. Ribu-ribu tayar sorak. Lepas nak dek-dek. Nak ambil duit mengajar gitu. Kenapa babai tua. Saya pun. Dengan betul buruk-buruk ni lah. Sekaligus berasa nak murih kat orang tua mari. Tapi ingat orang tua suluh panjir. Ha, berhenti ke? Berhenti, 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 berhenti. Duk sapa, 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 sapa. Duk turut dia semua. Boh, sapa masa kita duk pondok sini. Kelik daripada Yami. Duit lebih daripada hak keliknya. Ada tak silap 28 ribu. Modaku situ apa? Wak makan di antaranya wak surat madah tinggal lah pergi buku. Ada muntuh dari buruk suti bapa dulu. Sini bapa sesok apa. Ada arah. Tapi ingat bapa kita naik badai besar kata Tok Guru Tuhan tak helak. Dia ni teruk lagi ya teman. Dia ni kuruh dulu. Dia kuruh mana ada. Tahwi dah kereta ke apa. Kita tak tahu tahwi suku. Seduk sini tengok dapat beli kereta apa putih. Tanah banyak mana. Tok akhir banyak mana mari. Umuh usah mana. Okey, orang tua lari tadi. Saya pun nampak. Sabit saya dah besar tok akhir babak. Pekahlah saya ya dulu. Mengaji we boleh. Mari sendiri waktu tak suka. Pasal orang tanya saya nanti dah. Okay? Kalau mu nak man arada dunia. Fa'alih bil'in. Kalau mu nak dunia. Ilmu lah. Wa man arada al-akhirah fa'alaih bil'ilm. Munna akharat ka ilmu. Wa man arada huma nak kena beda dunia akharat bil'ilm. Cuba ada ilmu. Orang akik. Cuba tengok orang lain ni. Akik berat budak baru banyak akik. Pandai berkecek sikit akik babah lah lah. Akik babah tu babah ni pas. Ui umrah pergi peri. Pas ikut nak gapo. Tak akik sungguh. Yarfa'indahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi kena ingatlah tu akik terkadang istidrak. Ha ni banyak yang tak khabar. Asabik tu orang ahli ilmu dia kena jaga dah. Habis tu masuk neraka orang alim yang sebab apa? Orang jahil masuk neraka sebab jahil. Orang alim masuk neraka sebab apa? Kebanyakan bila orang pandai dia nak gapo. Berdeki nama satu. Yang duanya orang panggil megah dengan ilmu dia.
Bila kecongak naik sikit, tak khabar ingat dah. Ya banding di antara kita ni tak khabar seperti lara ciri, misalnya lara ciri. Pusing krik, pusing krik. Ya, belaga tak khabar ingat dulu. Wadik belaga, perak, 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 kikui juga. Ingat tak ciri dulu. Rekat ke apa, dengan tali apa dah? Besok belaga ke? Tak. Ana sabit ilmu masa budak jamin dulu ni, saya biasa belaka budak-budak tu. Bawa lepas bawah ke, ciri berdiri ni tinggal lah. Kali tu lebih krek. Lepas gapo tu, tak ada bayar apa kali. Bayar skrin. Ha, kalau aku benda bayar skrin, mungkin saya sepucuk. Dua kupai je, jamin dulu ni. Dia belaka, belah-belah pun ni. Tak khabar ingat dah. Sabit tu lah, kata Bapak Haji Abdul Latif, gua bagi tu sepanjang. Ia kata, wahai pelajarku, ya kata. Pelajar sebuah lebih daripada babo, ya kata. Tok akhir sepelat pun anu. Ia teriak lebih. Ia kata, Tok Paki, bila ada tak kena mana, babo lah tulu tunjuk jalan, tulu royak, tulu kata orang. Kalau babo pergi silap, dia nak kata. Bila sepuluh babo ni, duk tak kena, dia nak kata. Sabik kita pun dia mau tu guna kata kan lah. Belah nak kata babo tak tergamuk. Orang kapung kau sama tu lah. Tok pakai lagi berat lalu lah. Pas piya kata dengar apa lagu tu. Tok guru. Supaya orang besar lah. Orang besar ada naik. Piya kata ke dia. Piya nak kata ke dia. Akhirnya tak ahimu rakyat nak kata ke aku. Dah gitu dah. Lepas tu. Ia kata hak boleh kata ke kat ambo. Kitab hak mau duk baca ni. Sabit hak kita duk baca kitab selama duk pukul tas kepala orang selama terlupa diri lalu. Sabit saya mengajar tak pandai nak pukul kat orang. Sabit saya takut. Ha tu. Kita sedap pukul kalau ping lupai ingat nu ingat ni duk pukul tas kepala kita duk mana. Sabit tu baba ni pada kata kita orang mengajar jangan pakai ilmu pita pecik. Bila terpenyek suluh pia cerah, tak payah dia, laki dia. Laki dia gelap cik, dia cerah orang nampak tu. Lek belaki dia hantar gelap cik, nah, kita jangan balas tu. Lagi pula, jangan pakai ilmu pisah gahuk. Pisah gahuk lagu mana ada pisah gahuk tu. Pisah gahuk belok dah. Pisah gahuk kan, gahuk apa belok kan betul itu betih. Pasti dia betul ke apa? Betul ke lain dia belok. Ah, hak ni saya dah takut. Sabit tu ke? Dah takut. Takut aku tu. Takut kita tu pergi duduk royak. Giduk apa? Duduk tarik tali eci tu. Gihak kena ke lain. Sedap tarik eci lepuk. 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 Tapi masa tu tubik ke lain. Hak tu wala ayah sebelah ni pakat-pakat jaga. Nah. Nah, begitulah. Ah, nampak tu dah. Oh, jadi sabit kita mikir bab ni sedap selalu kita ni. Sabit kita nak ada di sini. Kali gitu, benda hak dia kehendak sisi Tuhan tu sebab apa? Dengan sebab iman mereka itu mereka tak ada. Sabit tu iman ni besar. Buku iman ni besar sangat. Dengan sebab besar sangat itulah dua perkara hak Nabi duk jaga pada hadis. Nabi kata anu la dina liman la ahdalah. Tak jenis penuh agama bagi mereka yang tak betul janji. Wala imana liman la amanatalah. Tak sepenuh iman bagi mereka yang tidak ada amanah. Jadi dua perkataan ni abawi dah. Saya ni dengar orang besar berkecek. Agama asing. Saya kata, orang ni ambil di mana? Dia kata kan, dia besar. Dia besar semua kru-kru peraduk mengajar dia jadi terperiksa. Tapi dia berkecek je liru. Kecek tak banyak. Ya hari tu ya jemput saya gi Penkiat. Jadi ya biar hormat saya naik nam orang wi prakasa niabat. Orang apa panggil rap gapo panggil ngaji cuk tu apa panggil. Peria dah. Ya jemput saya gi. Jemput saya gi tu naik nam saya suruh berdoa. Oh, lepas tu dia berkecek. Ya kata ya tak nak segah apa hal dia tu.
Ya teka banyak ke orang ngaji jadi keru, jadi po'o, jadi besar. Banyak telucuk dua perkara. Satu, khat kuam rapi chob. Lepas khat kuam kunatam. Rapi chob tu boleh tak amanah ni. Ikut dia tu orang buka kedai menego baik kije. Orang buka kedai baik itu pun jahitkan baju. Kalau khat kuam rapi chob, akhir orang lagu mana baby? Lari pula. Mana bewi duduk di golok, mai potong baju mau belah bukan sama. Bila belah sudah, belah kata hari sebulan. Tepat 30. Bewi mari pula ngam kata, banyak kata banyak mana. Belah tak, tak buat, tak ada amanah, tak sudah. Gue kata tak sirah. Akhirnya apa? Segi nama tu. Kedah apa tu kak? Kalau kedah makan nasi, lu tinggal amanah ke tahu. Mana gibi, ha? Beda mana tiba-tiba buat kat orang lain. Tak ada dah. Dia pangkat kuam rapi cok. Babo sebut tu. Ada babo lari luar negeri kot tu ni. Mampu pun nak hal. Sabit saya tak pergi. Saya sore ni sampai hajak. Tak pergi. Saya tak pergi. Wapo saya tak saya ah, saya anak ramah. Mungkin wapo ibu lu wapo. Sore anak wapo. 2,400. Beranak ke rumah tu. Dia tak payah. Tak okey. Anak saya. Saya nak pergi tak boleh. Dia mana tinggal perak-perak. Tak ada amanah. Lepas lama-lama ketua tu anak. Buat klik anak. Bapa tak ada. Aneh. Lepas yang kedua tak betul janji. Tak betul janji. Patah hadis Nabi ada tak ada. Sabit saya berjanji. Saya nak pergi, saya pergi. Akhir saya rakyat maaf lah. Lekat nak pergi juga. Pergi. Sabit saya royak learning, saya learning, saya minta maaf. Buku masuk ni saya pesan dah. Nak jemput saya makan nasi, kena pukul 8:30 saya pergi. Sudah mengajar, turut pak pergi lalu. Jangan beri orang duduk ada. Bila orang mari, deru mutih nak cabut diri lah. Orang mari jauh-jauh. Meripah telung kot ni, duit wapa banyak kereta. Dan kita tubik dia, jeru aja. Dan kita tubik dia tunggu tak apa. Kita duduk dah, kata anak. Oh, babo ni. Kumah leo. Ok paidah. Kali kita ok paidah yang marom pirai. Pada mu tak paham macam. Abang mata saya sayang aku. Kau tu pula dah. Kena menumbuk semua lah. Kitanya. Dia tak khabar kita ni berat. Sabit saya minta lah. Kalau nak wak masa wis saya. Hati. Makna kata wabu. Nak tak apa lah. Bukan kata saya kedai bear tak bukan. Ia pasal penting. Sabit saya tahan ni punah sebab apa ni. Dia kita janji dengan demo tak apa. Kau 9 tengah saya klik. Demo nasi tak masuk lagi sana. Allah. Pas klik siapa pukul 11. Orang ramah. Tak tidur apa tak ngajar. Nak mak klik orang nak bagi dulu-dulu. Haa ni. Sabit tu dah kena pakat pehebat ni. Dia kita pakat peheb lagi tak apa. Ni nak peheb dia sore. Kau orang yang tak peheb. Tak boleh juga. Tak kata. Tapi saya kata ingat dia mau nak cotai buah hari ke, nak buah cat biru ke, buah gi lah. Belah. Tapi saya tak si cotai tu dia mau nak cotai buah. Kalau dia mau tengok rumah kat, lepas tu ada hanin, anak belah. Dia biasa duduk cumi dulu. Mereka tak percaya. Dia ayak kot bar, tak hebat. Allah, dia mari duduk buat cumi baru tak harah babon, letih babon. Dia mari tak ada berita-berita. Kau kata orang tu nyanyi, babon hak, orang tahu. Orang tak tahu dia duduk rumah, dia tak tahu. Dari dia. Pas mari banyak jenis orang. Okay? Mabdai cok atau bersilak lah umur hati. Allah. Belawai. Nampak mana dia mari. Oh, nampak mana memang dia mari. Dia tak royak hati mari-mari. Dia mari pak. Haa. Gapur jerit sini lah. Dia tak ada nak gitulah. Dia katanya. Demo tak ada rasa tak tahu. Man lam yazuk lam yadri. Orang tak rasa tak dapat. Sabik babu wak gapo-gapo tong kratuk duit tua ing. Boleh teroyak kat orang. Tak kata ya. Sabik pun Nabi sedap gocoh. Nabi sedap dakwah. Wak pun Nabi sedap dakwah. Pasal tu saya cuba dia. Kecil lagi dah. Tak ada tengok pot oleh perut mati dah. Umur 3-4 tahun muk mati dah. Duk sore. Duk dengan susah. Makan dengan adik antar dengan susah. Dengan sapan batu katuk perut. Sabik yang bergocoh sedap. Kalau kita pesen duduk segar di dalam segar, ada bangun, ada kereta, duduk dengan sedap. Kalau yang mengajar, dia mulut saja. Dia tak biasa rasa sesak.
Nak ngajar baca sesak tak boleh. Sampai sebut ke sesak tak puasa masa dia tak biasa sesak. Dia tak biasa makan nasi garam, tak biasa makan nasi itu makan dengan sedap sokmu. Tak boleh kecek kata. Kalau dia baca hadis ayat buat sesak pun mulut saja. Tak kata. Dia tak suka ke biasa, kena dia jeliru. Tak kata. Ha, suka orang dia antar biasa, dia antar duk belak anak, hak uzur jadi segar. Dia kecek sedap. Dia biasa buat. Tak kata ke? Itu cara sahabat Nabi tersedap bergocah. Dia kata, pun muai Nabi tak lembat. Ambil daripada mu 40-83 tak lembat. Orang nak bunuh, orang nak tipu, buat sihir tu pun tak lembek pasal apa. Ya kerah dah lasak lama. Kita ni tak lasak lah hana nak bergocoh. Padahal mu tumbuk berat sikit, pelang lalu kena. Dah itu ke? Gitu dia deh. Teh katanya zalika jazaul muhsinin. Bermula dimakian itu. Dimakian gapo tu? Barang yang mereka kehendak sisi Tuhan ikut kehendak tu tu hak tu lah pembalasan segala orang mengerja kebajikan untuk bagi diri mereka itu bagi mereka tu. Ha klik di sana wakpo tu nanti panggil tu hawi balas tu tu liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hikmat kalau kita pakai ngatuhai kena pakai hikmat tapi boh luah tak apalah supaya tak nak menutup daripada mereka itu mereka tadi akan kejahatan maksiat yang ia kerja dunia dulu dan membalas ia Allah akan mereka balasan pahala mereka di akhirat dengan terbih elok yang ada mereka itu mereka tu nah gereja dah dunia dulu ha sabik kita buat letih ke apa kira dah oleh tu cuba tengok dah kita takribul ikhwan mulahiyah ayah wak bani kata kena bertuahlah bagi susahlah awal dapat celakalah bagi orang senilah awal nampak guano tengok orang ni susah lawe bangun pagi tubik kebun bawa pokok dia bawa baja tani lawe nak kecek kata ada orang ni bangun pagi duduk kedai kopi gedik kedai kopi mai haji rowok kok raus sejabis-sejabis pukul 10 kelik senih sedap orang ni mata merah bawa garam makan apa bawa boleh makan 10 tahun jadi gedik pah orang ni nanti mata hijau tengok dia tu je masa dah. Ha, tu pun je masa susah duk yak tanya dia tu. Susah belaka. Pun jelah-jelah ke susah belaka. Bayah-bayah boleh kebun tu hanya mana. Susah belaka. Ha, sabit saya duk yak ke anak. Susah. Saya taruman susah. Saya ada kebun setepat ruwa. Susah lah. Panah. Klip ngepek mama asap meletih. Kadang-kadang hari tu tani nyusor ke. Puluh yak pesan. Boh. Hakutnya lagi. Gali lagi. Hakut lagi. Lenguh habis tak bisa menyaku. Ni dia yo ke wak kebun. Ha tu dia. Ha sabit tekah masa gi umrah babo lek babo me babo mak abai mak naik mak kita patu ustaz mang lima orang ni. Bawa beg mari. Ha tapi saya ingat babo lek babo me ni waso saya waso beg mata dengan dia. Dia tulis gap beg saja. Dia tak suka bunyi pau. Kita tak seret gap me. Hai duduk rumah ponok kedai bel tok wakil belako ni heret sendiri lah atu atu apa ni apa main kena tak apa kena heret apa mah heret pagi bawa beg dah beg putus tak tengok tu adik wi tiak tu pun tayar pecah berat bumi nak pakai heret bumi yang boleh tiak heret apa mah halo kita ingat dah tu bumi apa apa tu kecek bumi apa tu heret apa kita pergi sekali pula weh ya tak asal pergi apa bumi pergi bagun belah pergi belako tu tak asal tu pulak zekrah pak kebun andah tak pergi. Dia yang bomang baru pergi berlaku. Kita pergi semula pula bomang tu. Fak kita dia dah. Kita pergi kan? Kita kata tengok ayah kat beg kita tu. Boleh kan? Allah tak boleh. Boleh je kata. Wah tu ada saya. Tapi dia hormat kat saya. Haa yang tak duduk dia bumi. Duduk ponok sakit sangat. Kau tu tak akhir ni tak akhir ni. Kena lah tu. Tak ingat sekali. Ya Allah dah. Habis tu dia ni tu hal tak kalau kita susah balik awal belah boleh akhir kan masya-Allah dah sabit Nabi susah dia makan nasi di antaranya dengan begitu tak ada Nabi ambil batu letak atas perut puasa bo dalam akhirat esok belah ada apa lah ikut yang nak apa lah
Pasal belah makan nasi dengan budu dalam kebun pun mula buat. Tapi segak esok ni yo. Ha, tu dia. Ha, nak ingat kita kapun semua. Nah, balas tu lah. Oleh tu teh kata pula alaisallahu bikafin abdah. Tidak ko Allah Taala itu Tuhan dengan memadai akan hambanya. Nah, siapa dia hambanya sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kita sakit kepala ni. Sebut kata hamba tu melekat pi belaka dah ni panggil lafa amun maksus. Amun urida bil khusus. Hamba tu umum, kita hamba, tapi Tuhan kena Muhammad sebenarnya. Lagi nama mada pada sekalian perkaranya. Tak ada dah Tuhan jamin sungguh. Sabik ganiak nak bunuh Nabi, tak akan boleh bunuh. Nah, Nabi semasa budak-budak lagi dah. Kau semasa lagi pot saudara dia Abu Talib dah. Orang Yahudi di antara di Syam tu. Tengok, dia panggil pot saudara terdemo ni siapa pot saudara. Ayah kata, hey, demo pot saudara saya nak pesan sikit. Anak saudara demo ni buat klik cepat-cepat lah. Saya nak Abu Talib tahu apa. Turut saya lah. Apa? Ya royak terbudak ning tanda-tanda cukup lekat dalam kitab Taurat Injil hak sayanya ning lah rasul akhir zaman. Oh, klik cepat-cepat takut bunuh demo. Tengok orang apa kenal. Ha, sabit itulah masalah Tuhan duk banai katanya. Nabi Muhammad ni puak-puak dia kenal lebih daripada kenal pok dia anak dia lagi. Kerana anak dia pok dia terkadanya pok tiri pok gapora. Terkadanya tubik anak kecil-kecil mok belaki lain. Pok dulu cerah. Laki mata merah lagi. Pok baru mok susuk ni dah mok demo ada ke lagu terang. Ha, sabit tu lah hak demo nak tanya wakpo ketika nak hadiah pahala. Ketika nak ubat sakit air tawar yang minta lep mok. Asal tak boleh basah lep mok dah. Tapi biasa kalau wak ubat, wak gapo berat yang tak lep mok. Ha, dengan sebab tu kalau guys maya hario poso wak gapo saya tak tahu mok nama apa, Yesus bin Hawa. Ha, tak Hawa tu. Ha, kalau lah ayah ni bin Abdullah mak Allah ikut nama apa pun. Tapi bila bak berdoa bak gapo ni, ia kena minta lep mok. Pasal lep mok tak wawih dak lah. Dia tubik orang tu, orang tu ibu ya. Pok ni terkadangnya banyak orang pok. Biasanya orang betina pada terbunah eh. Ikut je poknya, hala berlaku eh. Padahal yang lekat emang ni seorang tu je. Supaya dengan ayah kerabat, bapak saya tu je. Tapi ramak naik berlaku tubik saya tu je. Supaya mula-mula kerabat naik dengan ayah hutan. Lepas tu hak ayah besar kerabat tubik hutan tu. Dia katuk dah rahim mani dia tu. Hak lain tu mesti basuh injing luksuk itu ya. Tapi ha, lepok ni ya boleh. Tapi nak banding nak nak pergi basuh lain pada muk tak boleh. Dengan basuh pok mereka so boleh basuh pada muk Ibnu Maryam ya tu Nabi Isa. Tapi kalau bak doa bak gapo aula kita pergi minta balik muk. Sabik sedek fatih dengan sedek dengan mulah babo sem dan jelape. Dia mangi mani kereta. Ya tak nama apa demo? Saya nama muka tu. Mek. Haa, oh, kat mana bosan nak je minta? Haa, saya tanya dia. Dia kata, golek ke je ikat serolek muk. Haa, sabit. Pasal. Dah kena rapat dengan anak. Sabit dia makan rahim, rahim, rahim tu. Haa, gitu eh. Habis nampak tu dah. Wa yukhawwifunaka billadhina min duni. Dan menakuti mereka itu. Siapa mereka itu? Ya jaga kafir-kafir di Mekah tu. Menakut pasal tu usik. Usik daripada ugu. Pasal siapa yang ku. Dengan segala asnam-asnam yang mereka sembah. Dia pelan pada Allah. Ha, cuba tengok. Supaya dia yang terjamin dulu ada oyak. Habis wirak jamin dulu ke okay? Tok guru buka pondok.
bagi mereka nak menakuti menyakit tetuk guana yang ambil jenis mai tepi pondok ya wak nak wik orang tu umurah eh. Pelak-pelak jamin dulu wak gapo-gapo gok eh. Ngasabit tu jamin dulu ya pakai ilmu ke panggil ilmu dunia kuat yang batin kuat. Ada matimoh lalu bila wak amalan ni ingat bila rumah tak olak kawasan kita jadi balah tu balah tu. Orang maya kulit boleh koci kau dalam ya kulit. Ya ada cara dia. Rusia jamin dulu. Pakai jamin lah ni tak sih dah. Tak ada dah. Pasal tak ada pasal tu. Ha, jamin dulu kau. Eh, oh tak ada arah dah. Kau-kau yang keliling pening. Sepuluh murid cerita. Memang boleh jadi tahu. Mula bosan kita tak sah. Tak sah kat tepi tu tu kau. Eh, tak semaya nama cerita. Pas yang kedua pula. Tuak masa tiap-tiap buah muhadah. Makan nasi sudah dengan tuak masa. Memang dah dulu dah. Tapi mula habis ni tak usah ni dia geduk situ. Dia dakwah dengan banding dia. Dengan akhlak dia. Habis tu dengan rupa janguk, dengan air soro, dengan pandai dia. Dia boleh dakwah dengan tu. Habis kot tu jadi mulai. Mula habis ni dia janguk. Air soro sedap. Padahal dia katanya bismillah dia tu dia baca diri berumur. Okay. Tahu ilmu ke dia. Ajib. Dia kata bismillah tu dia mahu tahu tak boleh rar. Okay. Eh tahu sungguh ke dia. Ana tak ya dakwah jalan tu ya tajuk ilmu tak ada anyuk ana lah ya tapi kih ya bosnya cuci tak ada harta benda ya hendak pi sungguh dia tapi anak dia cuba tengok bermak tak sangat ngaji dah siap dah kacak siap boleh ni Allah tak bagi sungguh dia orang tepek dengan anak dia oleh kedabe cuba tengok orang tepek dengan anak dia golek ke masyhur boleh lah mengajar tak mumalah. Dia tepek dia natu nak je. Tengok. Ni satu barakah. Tahu ke dia. Haa. Ni kih-kih dia ni. Ya dia tu orang. Kecap luar bosan. Ya amah. Lepas ya amah sudah tu. Ya betul. Haa. Ya tu je. Lepas tak ada lagi. Dia mula doa ya. Mula. Mati lah mata. Pokka-pokka Cina. Duk-duk di lubar. Ya wih butir wih bosan. Kadang tak wih. Dengan bosan ya wih. Lepas tu mutu wisfa hak dia naik dua boleh naik mutu dia tu dah. Jawi apa saya tak segada apa kok 7 kok pokok satu. Dia tak sawi kok eh. Tu nak royak kata ya harap. Bos betul. Nah sabik tu kita ni tak ada amanah. Tengok tu ugut nabi dah buat asnam buat tokung tepi tu oh, banyak mano buat jadinya. Lagu mana menakuti bahawa asnam tu bunuh akan Nabi. Ataupun dia panggil membengau akan Nabi tengok. Ya wak itu wiyah tu tokung tu lah. Hatu tu lah wak jadi Nabi. Tokung tu lah dia panggil saya tanya. Sihir lah. Haa tu dia. Maka jangan kau takut. Dia kata saya takut lah Muhammad. Maka Allah memadakan dia. Haa sabit tu sedikit bimbang. Betul dengan tu sudah. Sabit itulah di waktu ayat intang surullah yang surukumullah. Kalau kita sebetul-betul di antara nak tolong agama Tuhan, Tuhan jaga. Wak dan meruak lagu mana pun. Betul hati mulut. Sekaligus kena lah ya tira. Tapi Tuhan. Sabit tu kena betul sabit mula tuk dalam besar kata betul hati dengan Tuhan bersih mulut. Habis mula tuk dalo ya pesan sokmu pelajar dia tu wahai pelajar. Babo ni mari atau akidat sini babo tak ambil gaji pun boleh. Tak ada gaji babo tu. Payang guru lah tuk pakai dengan babo ni tuk pakai tu jadi toke babo koli. Masa pun ramai-ramai ni babo koli ni babo dah leping-leping-leping dan tidur jenero sedap toke dah ulik. Koli duk sedap ah. Koli duk leping-leping-leping berkira juga nak ibarat baca balah mano. Nak kira balah mano. Koli ni. Toke kau duk gerok, gerok. Betina yatir duk bucu dini gerok, gerok. Alia titik tak. Ha, sedap pada oh. Toke duk hulik ni. Itu koli duk hulik ni. Tak itu kan? Ha. Pahaya katanya babo tak ada apa tak pakai mano tak gaji babo tak ada ya kata. Pakai kalau babo ke tak ada tolong panggil semaya banyak sedekah bukan nak okay, kepo. Tapi iyalah babo tak pandai situ nak minta tok pakai dekat sini nak suruh gaji babo ruo. Bayar serai babo. Bayar penyewa babo. Naik jemuk oh dengan mengaji yang tinggal.
tu mulah tok dalam kata dua tu je. Kalau demo depan dak tak nak tak nak jemaah, tak bayar penyewa babo. Dek pondok kalau tak ngaji tak bayar penyewa babo. Dua tu kata. Dia bayar dua penyewa ni insya-Allah kelik tak kena buku. Ha tu. Siapa geduk umur dia tak bayar penyewa kena. Tu ke jamin dulu kok datuk habis barakah. Habis nah. Habis tengok tekecek cukup di situ. Sudah dah tu. Hak ni Tuhan nak dia panggil mutasliyah nak persoban Nabi. Wihiburah Nabi pula. Bila balah tu nyo jate. Nabi hak Tuhan latik Tuhan letak. Gidak dakwah orang, orang bakit bohong. Orang hamba tak terima. Tugas tidak? Tugas. Supaya kita tok guru. Kita tok guru nak mengajar terkadang orang dengar terkadang tak kenal. Sabit tu semua ni. Mustahil pada adak orang kena. Ani bata, kau tak kena apa mengajar lembut budak. Oh, aku kena dengan biasa takui gitu. Ada. Aku kena biasa-biasa kata kau orang. Ada. Habis tu saya kata, oh mujulah Allah Ta'ala menjadi berbagai-bagai orang mengajar. Tapi saya nak mengajar balah ni kerana tu kita besar. Pio. Baba kita sepanjang. Kajar balah ni lah teman. Belah dah tak sengah. Kita betul kita sudah. Belah satah lagi dia mau dengar. Tapi ia tetap dia. Dia mau nak kuala lagi katanya. Sakit tekok pergi sabit dia ke hanyu cari dia tu. Dia mau tak seringah hak tu. Dengan hak kita ni tak ada banyak ke besar ke dua pun tak apa. Lepas tu herit hak kita ni lah belah dia mau tak seringah pun. Haa dia kata itu. Ha bila balas tu. Bila kita ada dakwah dah sekuja mari bila kata ikut tertuguh hati. Bila tak ada pengoci tak ada hakikat hak ni tuguh. Lalu tu lah terjaga. Wa man yudlillahu fama lahu min had wa man yahdillahu fama lahu min mudhib. Sudah lalu dah. Apa Tuhan kata dan barang siapa yang menyesat akan dia barang siapa oleh Allah. Apa surah? Surah sini kita ambil di antara sifat ilmu, sifat Tuhan tiga. Satu ilmu. Bila nyata dengan ilmu Allah Ta'ala sedialah orang itu sesat. Dan iradat menentu kata sesat. Maka kodrat menyesat. Nah, bila Tuhan menyesat orang ni tak terima dah. Maka tidak baginya barang siapa seorang pun daripada orang panggil. Gapo tu? Haa. Daripada yang dapat beri hidayah. Tak ada usaha-usaha. Haa. Sabit supaya dengan anak kita supaya tu juga. Dia tu hatak jalan tu tak ada nak royak. Dengan sebab tu lah. Nabi tu hadak royak lah awal-awal tu. Waktu tu nak setubuh nak ke anak. Baca doa pelindung daripada syaitan. Pasal syaitan yang royak dah. Dia kata orang baru beranak. Semua gulungi kosiamu kena budak berlaku. Tapi budak dah teriak tu. Malaikat sore ku tak ganggu iaitulah Isa ibn Maryam. Pasal di antara Imran berdoa, Allahumma inni a'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Maka oleh tu mengambil tafa'u tuk-tuk guru. Bila nak tak nama budak, dia baca hak tu dulu tiga kali. Sabit nama apa ni? Ni dia panggil buka mulut ni. Nama apa ni? Nak tak nama si Ahmad. Ayuh, nama si Abdullah. Ha, dia baca tiga kali dulu. Allahumma inni a'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Baca tiga kali. Ha, tak. Ya hadzal maulud sama kallah bi Ahmad bin Zakaria. Apa dah tak dah? Kalau buat hal tak sedah, ya pula. Samaitu ka pula. Mana tu? Lepas tu baca doa tu koci ke apa pergi. Hak tu je. Ha, sabit dia nak pergi sangat pada orang alat-alat yang orang berjuru-juru buat tu. Ha, saya mahu sengah tu bibit. Jangan lagi duduk ni bibit ke bawah kita babas sepanjang tu. Gi di antara muhabu makmuk mawin orang berkat-berkat tu. Gelo. Nak iap ragu tak boleh. Lepas tu dia nak cerita. Wabah karin cakuah. Mulah babah dia biasa mengaji sini. Dia minta nak mengawal berdeh ni. Ya dia nak jatuh tu. Eh kalau mula nak jatuh kat tak siap dia buka mulut mula berde. Pacah ping babo tak boleh gi. Babo dia tak boleh gi, ya wok gi dia kata, "Woki, tak silap Khalita apa?"
Gi sapa rumah pecah. Tempat dak lapik budak, bedah ke mano? Talih kualiti tak talih kena klik. Harap tak harap dia hantar kena ambil kereta juga gi apa. Usung apa degi? Tengok tu dia ikat ter dia tu. Ha, tengok. Ha, setengah kata, eh, ada orang kata, kata boleh nak nak buka mulut apa mang kata. Tak buka. Tak boleh duduk, orangnya teroyok lah. Wari. Ha, tu tu ikat teh. Ada tu tu tu. Ha, tu hak ni sabit tu, hak ni masing-masing dah. Lepas tu baca tu. Ha, bila baca cara tu, mudah-mudah terkoci. Supaya kita baca inna azalna 7 kali. Menyebab daripada katup itu berzina. Hak tu duk hajar-hajar tu. Tapi dia kata-kata dia mahu tak, jadi gana. Lalu dia kata, tu nak mulai. Ah, tersau situ pula dah. Dia tak tahu sebab musabak. Eh, kau tu sedap pun tak semakan sih. Semakan. Duk dia, apa, tak nak kenyai-kenyai. Terah tengok. Lepas tu berkata, sau-sau lah tu. Tak kena nak kidah lagu tu. Ha. Dan barang siapa ya Allah Ta'ala hidayah akan barang siapa. Tahu penunjuk dah supaya orang ni lah nak beri pun tak boleh. Maka tidak baginya bagi barang siapa seorang daripada yang dapat menyesat. Dengan alahana arti tidak seorang dapat lentang kalangan kerana Allah. Tak boleh dah. Sabit tu serut bimbing pun. Hanya kita berdoa je. Kita berdoa lah. Tapi sebab musabab yang kena ambil lah. Salah satu bi'ah suasana. Sabit suasana hidup menyebab jadi beralih perangai. Kenapa tak jatuh? Eh, cuba lagu ni pada roh. Ayah teh eh. Lah ni duk rumah tak apa dah pakai piyah belik serbet atau pakai jubah baju mangsa ni. Cuba duk suasana pak tak pakai piyah baju mangsa gi di antara di kerabi. Seluar ke nak pakai seluar? Ha, duk royak dah. Duk royak dah. Ha? Mak saleh lah. Ha, yalah. Pak baju mangsa? Seluar panjang. Ha, seluar lah tak ada jubah lah habisnya duk royak dah. Piyah dah lah. Tak apa, ingat sikit dah. Ya tak boleh suasana yagi. Dia maksud dah. Yagi sungguh. Hei. Hak ni payah nak ayat. Banyak saya dah tengok Tok Guru Ustaz. Pakai seluar. Ada lagi pakai seluar. Tak tergamuk dengan batas jubah. Ha, dia mari dah. Tak boleh. Dia tanya kena turut sangkeng hati. Ha, tu kelima sangkeng tu. Sangkeng. Ha tu. Ha. Wajilah ni, tak berat jubah ni. Dia boleh pakai baju suit tak khabar ingat dah. Dah. Gitu tak? Tapi saya tegak lagu ni saya. Mari dia nak kata apa pun. Kok dia nak mahmat-mahmat lagi. Sambil saya pergi mid lu, tak payah raja ke dah ambil. Itu kan, dia mau wui tu. Saya pakai jubah. Dia mau kata kan, atas saya minta maaf saya sore ni. Saya pakai raja ke angin. Oh mujulah ya. Kali saya pakai seluar. Pakai baju tu, pecak piyah, pecak subeh. Allah bumang mana nak ko? Ha. Ha tu. Sabik penuh nah demo atau babo manok rak penia. Apa nak buat wui? So lama-lama ngaji sekali buat nak buat. Tapi rak penian lagu mana? Kena pakai cuk tu. Ose tu. Cuk pria tu ose tu, ose tu. Maah tak ose pakai tak semula pria ni madar belah. Cuma tak saya akik kerja, biar je masa dah. Ha, kita nak nyu sini. Agetulah kita nyu. Habis katanya, alaisallahu bi'azizin zintiqam. Tidakkah Allah Tuhan yang menang atas kerjaan? Lagi, ampunya seksa daripada seterunya Allah. Sebenar Allah ialah Tuhan yang benang ampunya seksa. Tak ada dah. Yo dah. Sebagai hebat sekali. Ha, cukup. Buat sekat tu dulu. Wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunallah. Allah. Sebelum kita nak baca kitab fiqh, nak baca satu hadis. Satu hadis ya nah. Berkaitan yang antara dengan orang betina nah. Ni jadi saya dok tengok keadaan kita orang betina lah ni tu jadi terlupa. Bukan kata dia tu jadi terlupa galik lah. Terlupa galik dua cara, satu boleh jadi di antaranya dia tak tahu, boleh jadi.
Dan boleh ada satu lagi dia tahu, tapi di antaranya dia galik. Nah dia galik. Oleh tu nah hak Nabi duduk sebut pada hadis. Nah Nabi katanya Tuhan akan laknat orang betina 10 orang. Bila laknat ni makna kata Tuhan supoh. Bahasa dia kata subceng. Lepas tu tak apa lagi, tak bau pula dah, orang panggil bau serga. Serga 40 tahun berjalan bau dah tak bau langsung. Berapa 10 gulungnya orang betina. Oleh tu saya baca hadis ni tak ada niat kok tu kok ni tak ada niat nak mukul betina dah, sebagai membuat tazkirah buat mengingat. Sekiranya kalaulah orang betina tu duk bersifat dengan sifat semacam ni, maka mudah-mudahan dia boleh tergabar diri, dia boleh taubat. Nah, dan orang betina belum lagi bersifat semacam ni, mudah-mudahan di antara dia tu tak akan buat. Katakanlah kalau kita tak ada orang betina kotak-kotak ni, kita orang berjuruh ni boleh turut royak katik. Kita orang ibu, pak sedara, mak sedara boleh royak kata balah ni. Nah, Nabi tak berkeni, Tuhan tak berkeni. Ha, kamar dia nak baca hadis mula-mula, hak berekeng orang betina, hak duk tengoklah lah ni tu banyak orang betina duk buat balah ni. Ha, nah datang pada hadis semua tu, hak Nabi duk sebut ni, saya duk bila-bila-bila di antara duk royaknya 10 gulungi. Sebab data yang katanya asyarata anwa'in minan nisa mal'unatun. Lagi pula matrudat, 10 gulung betina dilaknat, ditolak daripada rahmat Allah. Lagi pula di antara tak bau di antaranya syurga. Ha, tu nah apa oleh tu betina balah mano ni hai. Ha, bila balah tu nak baca pertama sekali di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berekeng orang betina hak pensel jenis menyangu. Menyangu rambut tu jadi tinggi, rambut laka tinggi daripada kepala, orang panggil sepogoh tu. Banyak orang betina lah ni kan? Nampak tak? Yang menyanggu tinggi sepogoh tu. Nampak tak? Tu dia nah, anak baca tu. Tu nak minta orang betina hak balas tu. Jadi sekiranya kalu-kalu di antara dia buat akhlak lagu tu, seboleh-boleh molatnya nah, kita berhenti lah. Lepas tu kita tu menjauhi lah. Nah kita menjauhi, kita berhenti lah, tak serut kacil lah. Tak kata kan? Ada mana tu? Ni. Nabi kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun ala ru'usihinna ka'asminatil bukhtil ma'ilah. Nabi kata salah satu daripada orang yang retai laknat ialah orang betina yang pakai jenis serupa dengan lanjir. Mana pakai jenis pakaian yang nipih-nipih, yang ketat-ketat, sehingga-hingga nampak zuhir di antaranya dia panggil kulit yang zuhir tubuh badan dia. Lagi pula di atas kepala dia seperti mana gohuto. Nah, kemudian ulama jago apa maksud? Ya, waknya wal maksudu bika siyatin ariyat annamala bisahun. Sesungguh pakaian mereka itu yang betina tadi ialah takhifu nipih-nipih wa tuzhiru ajsadahum. Iaitulah zuhir di antaranya tubuh badan dia nampak ketat pada sepuluh Cina duk pakai. Tapi kan orang Cina muda-muda pakai baju ketat-ketat, nampak geduk-geduk-geduk.
tak tahu nampak geduk-geduk tu. Kira sedilah dia. Ada tak email tak? Dah geduk-geduk lagu tu lah. Pemisah geduk-geduk kata lagu kira sedilah tu. Maka namanya kasiatan. Jadi pakaian dia tu super dengan orang betina duk belanja dah. Lepas tu, pala dia, awa makna ru'usuhunna ka asmatil bukhti, maksudnya ialah penyanggur kepala dia super dengan goh utang. Deh. Nampak tak? Makna kata dia pergi sini deh. Lepas tu, dia nampak tinggi sini. Dia tak menyanggur tak apa. Kalau menyanggur gendah ni tak apa. Menyanggur syarat tak lari. Hak syarat lari menyanggur nak jeguk sini. Biasa tengok tak? Makna pala nak jeguk. Tak percaya cuba tengok pada kapal. Banyak saya kita tengok. Saya dah tengok. Sudahlah. Ada rakut kapal ni? Ada. Lepas tu orang duk kerja banyak sekali jual tu rosak. Banyak juga. Cuba terah tengok. Gi tengok. Jelah dah apa mahu ayat tu. Telak nak. Tak bau syurga kata. Baby nampak tak kata? Jangan baik mana? Nah. Ya maknanya ya katuk pak dah. Lepas tu. Tinggi dekat sini. Tu. Orang tina balah tu jangan lah. Nak minta kalau ada awak-awak adik-beradik ataupun anak lari ha. Kita tengok itu baik khijo nampak boh ai boh apa sini boh. Boh tanda serah sini janggu siah cokan nak berlaku yak tu. Dek he kena janggu tak sebab tu tak leh ke apa. Saya dengar babo yak dalam hadis kemarin tu Tuhan laknat. Tuhan supoh. Pas tak apa lagi serga tak terima. Nah, tu sahabat saya baca bukan nak pukul, nak mukul ke betina tak ni. Sebagai dia antara buat mengingat. Nah, pasal kalau saya tak ada royak, akhir esok betina ni bila dia antara tanya mu pakai apa lagu tu? Tak tahu. Tahu tak ada royak. Kita kena berat. Ni kita royak dah, dia tak saya dengar lagi, syukur lah. Biasa ada Dr. Emil. Tengok, kenapa dah? Tak percaya tadi boleh-boleh pulang untuk pernah dipamnya. Ada sudut tengok nak pakai ada dekat balas tu. Tak boleh nak kata apa lagi. Tak. Hak apa lagu tu? Hak saya nampak yang tinggi dah. Ada. Kita tengok ada. Dia nak temu mana banyak. Tak saya tengok dah. Boleh ke agak dia pakai apa? Fecan dah. Lepas tu ada tinggi dia. Ada tinggi-tinggi pada kepala ni. Kalau rendah tak apa. Nyangat rendah kepala tak tinggi depan kepala ni. Mana nyangat siya. Hati-hati. Biasa tengok tak? Biasa tengok tak Bella? Bella tahu? Maka hak tu. Mana dua? Satu pakai yang ketak-ketak. Masalah kasiatun. Lepas tu menyanggul lagu tu. Syarok murih. Pasal menyebab dia panggil jadi megoh. Pasti dua gerai tengok gerai tidak menyanggu gerai tengok. Gerai tidak menyanggu tengok ni gerai weh. Tu. Satu hak tu. Lepas tu hak satu lagi nya tu ime hak ni. Hak ni pun nak baca ruah hadis ni. Lepas tu nak tinggal lagi lapar minggu dak pe pula dua-dua lagi kita baca kok tak ada. Orang betina hak jadi muhallim tak nak menikah semula. Ni tak 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 nak juga. Sabit tu saya nak minta orang betina lagi pula orang jantan. Kalulah kita berasa beci sangat kepada betina tak usah tolak lebih dari tiga. Pasal orang jantan tak ada apa bila mari nak kelik orang betina jadi upah jantan. Kalau gitu al muhallilu laha orang panggil. Al muhallalu laha. Betina jadi untuk nak uyah dah haladi dia. Maka hak ni Tuhan laknat juga. Mangga laknat dua orang jatuh hak makan upah nikah pun Tuhan laknat, orang tina pun laknat. Manah deh? Ada dia panggil Cina buta eh. Mana Cina buta pia bayah macam Cina buta kena. Jangan bayah tak sah lah. Saya nak minta ramah-ramah hak ngaji dengan saya ni tak sah jadilah Cina buta. Dua tu. Nanti nak ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-muhallila.
wal muhallalalah. Dua. Berjata pun kena, tina pun kena. Telak nak. Rawah Ibnu Majah. Dengar. Ha? Kalau nyari watnya dia gaduh mana orang ni. Lemah ya gaduh ya tu. Dia takut ya tu imi katulah ni tu. Ha, jadi. Lepas tu. Ha. Apa makna kata wawak wa ma'nal mar'ahuna. Lagu tu. Hiyallati tamma tatlikuha salasatolukotin. Ia katanya orang betina hak cukup tolak dia salah satalqatin atau talaqatin atau tulqatin, tapi bacanya talaqatin. Orang betina hak abaya tolak cukup 3 tolak. Ha, hukum fiqh fala tahillu li zawjiha, fala tahillu li zawjiha marratun ukhra. Tak boleh lah nak ambil sah lagi, tak boleh lah. Lepas tu dia pun selalu ya upah fatakumu, maka berdiri ya gatina saat ni bisti bepang bisti jari zauji mito sewa ke jate. Lepas tu lah ni biasa berlaku dah mari masa sabit saya nak gigo ayak pun rasa malu berat mulut saya. Takut jadi rasa keji. Tapi saya nak ayak ni sebagai di antara bukan nak ayak Rusia gapo pondok ni untuk kita beringat. Dari mari masa saya. Dia pun tak ada nak oi atau apa. Nak tanya sikit pakar dak dia. Apa? Dia sendiri dah apa. Lepas tu, oh, dia tanya demo rek khabar tu jate tu adalah. Ya gitu tapi dia pakai kanok tak we kena. Lepas tu apa hati tu? Apa pula? Nak we jadi halal ni kau ngabel lagi abel asal klik. Lepas tu bayar apa ku ero ya lepas tu? Dia tidur saja tak leh. Dia kena we gaso ai mandi. Dengan ibarat kata tak rasa air mandi tak apa. Asal dia hantar ulpah pada siapa. Sekaligus tak apa dah. Itu ulang mengatakan. Turut dia Nabi suruh minasak air madu dulu. Haa. Pas tengah hati dia pakai kenok. Tak sampai tengok dia tak kenal dia. Apa ni kau semula tak ada ni. Pas tubuh duduk tidur saja. Tak leh. Haa. Yang biar orang tak urut dah. Ya je masa tahu kan. Ni dah je masa tahu. Ada. Ada ngerti lah. Ha, dah ingat. Orang hak ngakak hak tak makan upah. Jatah tu pun terhalak nak. Orang tina pula nak. Hak mengikutnya belaki lain. Sepenerifaah. Hak ni dalam syair saya dah mengaji dulu dia kata ana. As-sayfa dayya'til laban. Jadi bini dia tu tok laki buat pandai minta nak ambil kelik. Minta nak ambil kelik. Tok laki kata as-sayfa dayya' kepada musisih buat sia-sia kat aku nak ambil kelik. Pasal apa dia duduk dengan tok laki sesak tapi sepenuh amalan batin cukup kawi. Cukup tak puas molek lah. Tapi makin pengaruh nak orang kaya. Dia ke pergi belaki dengan orang kaya tak sedap seperti duduk hak sesak dulu. Lagu mana? Dia kata haluh lah mana gitu. Ada sambil keji tu. Pai minta nak kelik dengan ni kelik. Oh ni kata kerana demo hari-hari tu buat sia kau eh. Dia buat main walaupun sesak pun. Ha, tapi menumuk besar ni. Ha, ya jadi ni. Lepas tu ya jadi selalu bayah ni nak no oyaknya. Lepas tu ya kelik mitok semula. Lepas tu masa rifaah lagu tu. Rifaah tanya Rasulullah lagu mana? Rasulullah tak halal malaikat rasa mandi dulu. Ha, hak tu lah tubik muhalil tu pancin buta tu. Botu nak tak ada apa misalnya kita nak jatuh lain kita pergi menikah. Dengan siapa buat apa tapi jangan upah. Kalau upah royak saya nak cina buta dengan demo ni. Pasti demo tolak kita klik kalau dalam akad janji orang panggil mut'ah tu berdosa syiah pula tu. Sabit syiah kalau nak dia menikah boleh sebulan tak cerai hak tu mut'ah, hak tu syiah tak main tu. Syiah ikut yang nak gini terkadang nak buat dengan guru. Nak murid gini ya, duduk dengan sebulan tak apa. Orang hamba tu cerah. Tu mut'ah. Nikah akad janji cerah tu adalah akad nikah. Hak ni luar nikah. Ha, dia mahu kiahnya luar nikah tak apa. Tapi kalau makan upah, murid. Helak nak. Orang makan upah pun sudah. Lepas tu Nabi kata, no, orang dua orang ni tak akan kaya sama sekali. Papa. Takut-takut belah duk ramai dah pun ni. Makan upah dah. Tak minta jin tak sah. Ngaji dengan babo tak sah lah. Ha. Ha. Baru pecah buku jelah tu. Ha.
Pas cari miak ke pokok nak mati pun cuma surat ni. Ah, ni belah ni, ni. Sabit tu saya nak minta lah, nak minta kita orang betina orang jantan, nak minta sungguh. Jangan wiwi habis. Kalau berasa beci bini sangat, wi sekadar sup terik dua ya di. Mudah boleh kelip mik pulak. Dah. Ha, baru macam buku lah. Jadi masa tu pokok-pokok sana takut dia doh. Ha, tu dah. Ha, dah. Ha, oleh tu dua-dua ni, saya sebelum minta-minta eh. Hmm. Lepas tu? Ha, ya sebenarnya, ya sebenarnya tak, tak boleh duduk dengan dia. Ha, sengah tu boleh duduk dengan dia. Tapi lah ni kacin bih. Bih ke kedai bih. Muntak tinggal bini ku kena lah. Ha. Bodoh dia sedap. Ha, mulak tak apa, tak ada apa. Mulak terkenakan tak ada apa. Macam ni tak apa tu, tak apa tu. Ha, tak boleh mula-mula upah tu harap tu. Tu tak boleh lah, kena taubat lah. Hari tu dah tak sir lah tu. Kalau duduk dengan upah lagu tu tak boleh lah. Yalah dah, yalah dah. Ha, dah. Habis ha, saya baca ruah deh. InsyaAllah minggu depan ruah deh pula dah. Ha, baca kitab pekau sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Dana je maksud dana belah. Muka 161. Ha, betul. Baris kedua haram. Kata dia nya dan dimaki lagi harre lagi tidak sosmaye atas orang yang telah hadir dalam masjid. Tak tak kalau khatib sudah duduk di atas mimbar. Ha ni banyak demo duk surah silat sini ni. Banyak surah silat je balah ni. Nah, bila orang duk siapa sejid dah. Hereh. Sama ada ya semaya tahta masjid atau semaya sunat zuhur, sunat jemaat tak kira lah. Belum lagi di atas tuk khotik naik tamimba, ya boleh buat sunat apa saja. Bila di atas khotik di atas mimbar, orang duduk dah sejik dah, haralah pula tak sah ya nak semaya walaupun apa saja pun. Walaupun qadha pun tak boleh. Naik tamimba tak baca lagi. Sabit tu lain pada baru siapa. Supaya kita main mutukak siapa tak khatib tak ketebah. Hak tu tak apa. Hak tak lehnya kita duduk dalam sejik dah. Lepas tu tok khatib naik tamimba. Kita pun nak naik semaya tak leh. Adapun kita mari baru siapa dalam hak tok khatib atas mimba hak tu tak apa. Tapi kena semaya sunat seringi-ringi tak sempat baca surah gapo ringi sabih ringi. Baca Fatihah sabih ringi. Baca hak lain-lain jangan hak surah yang sering-sering. Itulah syaratnya nah bab fiqhnya. Ha, kata dia dan jiwa ada semaya itu bagi sebab atau ada ia qada ya lupu dengan tidak uzur dan belum khatib baca ketebah sekalipun tak leh. Ha, nampak tu dah. Boleh saya nak mengingatlah kepada orang kampung hak mana gesejik hari Jumaat. Bila tak khatib duduk di atas mimbar kita nak semaya tak leh dah. Lain bahawa kita baru sapa. Supaya kita reti dia akhir sikit sapa tak khatib duduk ketebah dah. Boleh tak tu? Ha tu. Ha tu nampak tu dah. Beh, so lagi. Dan haram pula atasnya atas orang yang telah hadir